Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pecinta sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian yang tentunya semakin seru lagi. Untuk kita lihat ya guys. Nah guys, pada episode kali ini tentu kita semua bakal dibikin senang karena nampaknya L pun sudah ditemukan. Namun pada saat itu ketika ditemukan, di situ L pun hampir saja ya guys diculik oleh orang-orang yang tidak dikenal karena memang ada penduduk setempat yang memang menemukan sosok L dan malah mereka pun tidak menolong. Bahkan mereka di sini telah menjual L kepada si Engko. Namun di sini Engko pun terpincut dengan anak sosok kaya raya tersebut sehingga L pun di situ bergegas karena L sudah membaca kalau mereka ingin menculik dan menjual dirinya sehingga L pun di situ langsung saja lari terbirit-birit ke sebuah lautan. Dan untuk saja di situ Wilantara dan Ken yang memang sempat saja bersama Basarnas untuk mencari tahu tentang keberadaan L yang pada saat itu sempat hilang. Dan nyatanya mereka di sini semua menjadi terkejut ketika melihat sosok seseorang yang telah mengapung di sebuah lautan. Sehingga Ken dan Wilantara yang sangat begitu berantusias ingin menolongnya. Dan akhirnya di sini pertemuan Wilantara bersama L yang memang sangat dirindukan sekali. Karena memang sempat di episode sebelumnya, di sini Wilantara sempat sakit karena memikirkan hal di mana L pun belum juga ditemukan. Dan nyatanya kali ini L pun telah ditemukan dengan kondisi dan keadaan sehat walafiat. Lantas apakah tindakan selanjutnya dan alur cerita selanjutnya ya guys? Tentu kita semua bakal dibikin penasaran lagi nih dengan alur dan kisah ceritanya. Namun sebelum lanjut juga seperti biasa, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya guys, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat ya guys. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas ya guys. Di adegan awal di mana kita pun diperlihatkan nampaknya di sini ada si Jody yang memang saat itu ingin melamar si Donna. Namun sempat saja Faisal memergoki mereka pada saat itu ketika Jody pun ingin memberikan sebuah cincin terhadap Tante Donna. Namun Tante Donna pun sangat begitu terpincut ya guys dengan laki-laki yang baru saja dia kenal. Dan Faisal sempat saja mengungkapkan dan untuk mengutarakan dan memberitahu kepada Donna agar supaya berpikir terlebih dahulu karena mereka pun di sini satu sama lain belum memperkenalinya. Dan hal inilah membuat kita semua bakal bikin greget dan darting lagi ya guys. Karena nampaknya Faisal pun tidak menginginkan kalau Donna itu menikah dengan laki-laki yang salah. Dan sontak saja di situ laki-laki tersebut pun merasa kesal ketika Atar mengetahui kedok darinya. Dan memang pada saat itu keniatan untuk memiliki si Donna hanyalah keniatan ingin memiliki harta kekayaan yang dimiliki oleh Donna dan Faisal oleh laki-laki tersebut. Di adegan lain nih di mana nampaknya kali ini keluarga yang sangat begitu bahagia ya guys, nampaknya kehadiran L dan K yang memang saat ini menjadi bersinar dalam sebuah keluarga Ken, begitu juga dengan Maudie karena mereka saat itu sempat saja dikejutkan ketika mengetahui kalau L telah tiada yang pada akhirnya L memang masih hidup dan masih diselamatkan oleh Wilantara. Tentu hal inilah adalah momen kebahagiaan ketika mereka pun berpulang. Pada saat itu ingin ke sebuah kota Bandung dan mereka pun sempat mampir di sebuah warung makan ya. Warung makan rumah nasi Padang di mana mereka pun di sini berhenti sejenak dan mengisi perut mereka.
Dan di situ juga sempat Maudie mendapatkan sebuah telepon di mana Oma Risma yang sangat begitu kangen nih kepada cicit-cicitnya. Yang memang nampaknya L dan K memang sangat begitu terpisahkan dari waktu kecilnya, di mana L yang tumbuh besar oleh Aki Wilantara, begitu juga dengan K yang memang saat itu bersama Opa Argadana. Dan nampak sekali ya guys kebahagiaan yang memang dialami oleh Ken, begitu juga dengan Maudie, karena mereka pun sangat begitu bahagia. Nah, di adegan lain juga guys, nampaknya di sini si Rama yang sempat saja mendatangi Cafe Love Story karena ia pun mempunyai keniatan untuk bisa merayu Madina dan mempersatukan Wilan, maksud saya mempersatukan Tante Dina bersama Faisal alias papanya Madina. Namun Madina pun sempat terkejut ya guys, karena memang cinta tidak bisa dipaksakan, sehingga Madina pun belum bisa memberikan sebuah jawaban ketika Rama pun meminta hal di mana Rama menginginkan apabila Faisal secepatnya untuk menikahi Tante Dina. Dan di sini juga terlihat ya guys, nampaknya L, walaupun dia belum mengetahui sosok neneknya seperti apa, namun di sini Tante Dina sudah beranggap kalau itu adalah neneknya. Sehingga di sini L pun meminta kepada Aki Wilan untuk supaya bisa rujuk kembali nih bersama Nini Tante Dina, yang memang pada saat itu membuat L pun sangat bikin haru ketika momen di mana Wilantara masih saja sudah berpisah beberapa tahun bersama Nini Dinda, yang pada akhirnya L pun meminta agar supaya Nini Dinda dan Aki Wilan bisa kembali bersatu. Dan tentu momen kebahagiaan pun akan terjadi. Nampaknya si Dinda pun sudah tidak mulai nyinyir lagi ya guys, karena mungkin perubahannya yang sangat begitu drastis ketika ia telah berpisah bersama Wilantara. Tentu ini adalah suatu penyesalan dan pembelajaran bagi dirinya terhadap masa depan dan keluarganya bersama Wilantara. Lantas bagaimanakah kisah keseruan selanjutnya guys? Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi nih dengan alur dan kisah ceritanya. Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya malam ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.